Semua ini tentu ada maksudnya, mungkin Allah sedang menguji sampai di mana ketahanan kita untuk tetap menjalankan perintahnya, tetap ikhtiar baik dalam ibadah maupun dalam bertugas. Justru momen ini menjadi bahan introspeksi untuk diri kita, sehingga kita tawakal dalam beribadah, laksanakan pekerjaan dengan semangat, dan semoga puasa kita selalu ditoyok oleh Allah SWT. Semangat! Pelaksanaan tugas pada bulan puasa Ramadan tahun ini, tentunya bagi saya ya, betul saya mengikuti puasa sampai sekarang ini, jadi membawa vibrasi getaran yang luar biasa ya, dapat mendorong semangat untuk bertugas. Kenapa begitu? Di sela-sela kita menahan haus, lapar, tapi kita dipacu untuk bisa bekerja lebih baik, sehingga tim PGN kita bisa kita laksanakan sesuai harapan. Rasa begitu. Kalau melaksanakan tugas, tentunya pasti ada tantangan dan hambatan. Apalagi ini di bulan puasa, tantangannya penuh. Tapi kalau kita kuat menghadapi tantangan ini, insya Allah ibadah kita bagus, perang melawan narkoba tetap berjalan. Ketika bulan puasa seperti ini, biasanya kita bisa berbuka puasa bersama teman-teman, kerabat, dan lain-lain. Namun kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita jadikan ibadah bulan puasa ini menjadi pendorong untuk keberhasilan pelaksanaan tugas menjadi lebih baik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan dalam kondisi kita jauh. Kami dari BNN Kabupaten Nganjuk memang sulit ya, karena tahun ini kita masih harus beribadah puasa di masa pandemi. Namun jangan sampai menurunkan semangat kerja kita untuk menjalani bulan penuh berkah ini. Tetap semangat. Pandemi apa enggak, poso jalan terus rek. War on drug, harus jalan terus. Meskipun kita sekarang ini dalam masa pandemi, BNK Kabupaten Malang selalu siap sedia, waspada akan bahaya pandemi dan juga menjadi penghalang bagi kita. Mudah-mudahan Allah SWT tetap melindungi kita semua dalam jalan tugas. Amin. Yang penting kita saling menguatkan, saling menjaga, saling mendukung. Ibadah harus tetap jalan dan tugas kita jangan dilupakan. Kebersamaan untuk saling bekerja sama, saya rasa akan menjadi kekuatan utama kita dalam menjalankan ibadah dan tugas, khususnya di bulan Ramadan ini. Tidak masalah, yang penting tetap bertakwa dan ikhtiar dalam pelaksanaan tugas. Ibadah jangan terhalang, silaturahmi harus terjaga, koordinasi dan kerjasama terus kita tangankan. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas kita, salam Indonesia bersinar. Ini memang ujian bagi kita semuanya, tapi saya yakin bahwa semua ini akan bisa tertangani. Jalankan tugas sebagai ibadah untuk Indonesia bersinar. Saya yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun sebelum kita pandemi ini berakhir, kita sampai dengan saat ini kita tetap harus menjalankan tugas-tugas kita dan ibadah tetap harus dilaksanakan. Seperti dengan malam ini kita melaksanakan ibadah bersama, tapi dengan catatan tetap kita mentaati protokol kesehatan. Dan kita berdoa sama Allah, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
situasi pandemi harus kita jadikan momentum untuk meningkatkan ibadah dan kinerja kita. Saya yakin dan percaya kita akan bisa melalui situasi ini. Kerja keras kita maupun ibadah kita jangan terhenti karena pandemi COVID-19. Bila memang negara memanggil kita, Sang Kuasa telah menentukan, maka kita akan menjawab siap. Tetap berjalan tanpa mengurangi kehusukan beribadah dalam melaksanakan tugas. Yang penting yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Saya yakin sebagai bangsa kita akan dapat melalui cobaan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ini akan menjadi upaya kita yang terbaik untuk menjadikan Indonesia bersih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita tetap yakin bahwa di bulan suci Ramadan ini kita membawa keberkahan bagi umat manusia. Tapi kita berikan yang terbaik untuk Allah, bangsa dan negara. Semangat harus tetap terus semangat. Kita harus siap melawan atau memerangi narkoba. War on drug. 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 Salam War on drug. War on drugs.